Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita dalam program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Alhamdulillah Ustadz, kita tadi sudah membahas 5 indikator penting untuk mencapai kesuksesan di bulan Ramadan. Apalagi kita dihadapkan dengan situasi COVID-19 ya Ustadz. Ada aturan-aturan yang dilakukan atau diberlakukan oleh pemerintah untuk kita menjalankan ibadah. Mungkin ada beberapa tempat juga yang menerapkan beberapa aturan ya Ustadz, seperti sholat berjamaah dengan menjaga jarak dan sebagainya. Nah ini Ustadz, 5 indikator penting tadi, bagaimana sih cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari? Jangan sampai ini disalahartikan ya Ustadz. Nah, silakan Ustaz, seperti apa pengaplikasiannya nih Ustaz? Iya, aplikasinya itu sederhana. Begitu kita tahu ilmu bagaimana kita mengamalkan pemahaman tentang ibadah puasa, kita langsung amalkan. Okay. Contoh tadi semangat, kita bersuka cita. Nah, bersuka cita nanti secara aplikasi, kita lebih banyak meluangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan hal-hal yang bermanfaat. Betul. Contoh saja, karena kita tahu pahala itu lipat gandakan, maka kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita. Sebagai contoh saja, sekarang kan semuanya pasti punya gadget, ya kan? Nah, tinggal optimalisasikan saja daripada kita main game. Bagi sebagian orang mungkin yang terbiasa main game, bagi sebagian orang mungkin sekedar browsing-browsing, ngelihat chatting-chatting dan sebagainya, mendingan buka YouTube, kemudian melihat ceramah-ceramah yang bermanfaat. Betul. Atau kemudian mendengarkan murotal, itu kan bermanfaat. Atau lihat saja Tanjung Pinang TV, Facebooknya ada tausiah-tausiah selama bulan Ramadan. Luar biasa, nah, itu salah hal-hal yang sederhana. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kalau dari sisi kepedulian misalnya, kita itu memberi nggak perlu nunggu kaya. Apapun yang kita miliki sudah saatnya kita memberi. Kalau kita tidak kalau kita ingin memberi pada saat kita kaya, kita nggak akan pernah bisa bersedekah, nggak akan bisa berinfak. Justru berinfak itu pada saat kita sulit dan pada saat kita lapang. Kita misalnya nih, bagi teman-teman remaja dikasih uang jajan sama orang tuanya, terus sedekahkan. Atau bahkan manfaatkan gadget kita untuk membuka peluang usaha, iya kan? Mungkin kita buka jasa apa misalnya, atau kita mungkin buka selama Ramadan misalnya kita bikin cemilan-cemilan untuk takjil, sudah bisa kita manfaatkan. Nah, penghasilan yang sederhana yang kita dapatkan itu bisa kita sisihkan untuk sedekah. Jadi sebetulnya untuk beramal soleh itu mudah. Kemudian menghidupkan malam setelah tarawih, ya kan? Kita mungkin bisa istirahat dulu. Nah, setelah istirahat malam sekitar jam 3 kita bangun, lalu kemudian kita tambah dengan tahajud. Sederhana saja, mulai dari 2 rakaat tahajud. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran sambil menunggu sahur. Nah, pada saat sahur kita sangat dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Perbanyak istighfar dan perbanyak doa. Karena kenapa? Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah menegaskan yang maknanya, apabila sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, dan Allah malu apabila mendapati hambanya sedang memohon berdoa kepada Allah lalu Allah tidak ijabah. Artinya kesempatan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian aplikasinya menjelang berbuka puasa. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Kenapa? Terkadang banyak yang kita sia-siakan. Rasulullah SAW menegaskan, salasatun la turuddu da'watuhum. Al-imamul adil, as-so'imu hatta yuftiru, wa da'watul mazlum. Ada 3 doa di mana kalau dia berdoa, Allah tak akan tolak doanya. Siapa? Pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa sampai dia menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, doanya orang-orang yang terzolimi. Poin yang kedua, orang yang puasa menjelang berbuka puasa. Saat kita menantikan azan maghrib itu peluang kita untuk berdoa. Sore hari itu peluang kita untuk berdoa. Kadang-kadang kita habis ngabuburit, nyari berbagai macam makanan untuk berbukaan. Untuk buka puasa, makanan, minuman, padahal baru 1 biji kurma dan seteguk air kita udah kenyang. Betul, padahal. Sekali. Tapi waktu kita tersia, buang-buang. Padahal itu kesempatan kita untuk berdoa. Kalau kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita ingin menjadi orang yang sukses, atau kita punya masalah, kita punya problem, itu waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Jadi harus berlomba-lomba nih Ustadz ya, sebelum menjelang berbuka puasa nih pemirsa. Mungkin yang lagi sibuk ada rencana mencari takjil,
Nah, bisa nih ditahan dulu ya Ustadz ya, cobalah minta mungkin ada kesempatan atau mungkin ada keinginan yang belum tersampaikan. Nah, ini minta sama Allah karena banyak sekali kesempatan ataupun peluang kita untuk meningkatkan ibadah di bulan puasa. Nah, nih Ustadz, mungkin kalau kita nih sebagai orang awam ya Ustadz, mengenai puasa tadi Ustadz bilang ketika puasa itu doa kita diijabah dan banyak amal ibadah yang ditingkatkan. Mungkin pemirsa di rumah nih ada yang bertanya, lalu ketika setelah berbuka puasa, apakah sama juga amal ibadah kita juga ditingkatkan atau dilipat gandakan ketika kita saat berpuasa nih Ustadz? Iya. Jadi doa itu tempat-tempat mustajabah sangat luas. Nah, salah satu hadis Rasul tadi itu adalah menjelang berbuka puasa, kemudian juga pada saat sahur. Okay. Nah, setelah berbuka puasa pun itu waktu yang sangat mustajabah juga untuk kita berdoa. Karena kenapa? Setelah kita berbuka kan kita sholat berjamaah, sholat maghrib. Abis sholat itu juga waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Antara azan sama iqomah itu juga waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Kita nunggu isya lagi, itu juga waktu kesempatan untuk kita berzikir dan berdoa. Setelah azan isya, kita sudah standby, manfaatkan waktu untuk berdoa. Kalau tadi nyari takjil, bukan tidak boleh, boleh nyari takjil. Tapi waktunya harus di-manage. Cari waktu untuk takjil, waktunya sesuai. Paling tidak 15 menit paling lambat menjelang berbuka puasa kita udah standby. Sambil kita duduk sama kedua orang tua, orang tuanya sama anaknya, sama suaminya, kemudian sama keluarga besarnya, saling menasihati, saling berdoa. Itu kan sangat indah. Itu momentum yang sangat indah yang jangan pernah dilewatkan. Wah, luar biasa sekali ya Ustaz. Jadi biasanya nih yang cari takjilnya sampai sejam dua jam keliling-keliling cari takjil. Nah, bisa di-manage lagi waktunya ya Ustaz. Misalnya setelah sholat asar berjamaah bersama, berdoa bersama, mungkin ngaji juga, tadarus juga ya Ustaz bersama-sama. Betul, nanti setelah buka puasa dilanjutkan lagi sholat tarawih. Jadi banyak sekali ternyata amalan-amalan yang bisa kita lakukan nih pemirsa ya Ustaz. Nah nih Ustaz, kiat-kiat sukses nih dari 5 indikator tadi untuk kita menjalankan ibadah puasa. Apalagi nih ya biasanya kalau awal-awal Ramadan ini semangatnya menggema-gema nih Ustadz. Menggebu-gebu semangatnya. Nah ini di akhir-akhir biasanya nih kayak masjid-masjid nih ya Ustadz ya. Yang sering saya lihat biasanya awal-awal rame banget. Setelah itu di akhir-akhir nanti, wah sudah menurun nih itu. Seperti apa nih Ustadz, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita tadi dari indikator yang Ustadz sampaikan? Betul sekali Asa. Awal Ramadan semangat. Betul. Bahkan luar biasa semangatnya. Begitu akhir Ramadan semakin ada kemajuan. Sapnya semakin maju. Semakin maju. Wah, karena jamaahnya semakin sedikit. Ini dipengaruhi memang dengan tradisi kita. Biasanya tradisi 10 hari menjelang akhir Ramadan biasa kadang-kadang ada yang tradisi mudik, ya kan? Akhirnya mereka enggak fokus lagi ibadahnya di masjid. Kemudian ada tradisinya membuat kue untuk Lebaran. Mudik itu perlu untuk silaturahim. Tapi dalam suasana pandemi seperti ini kita juga harus melihat urgensinya, apalagi dalam suasana pandemi COVID. Kemudian untuk buat kue juga penting karena menyambut tamu-tamu yang akan datang bersilaturahim dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, ya kan? Kemudian menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu justru Rasul ketika 10 hari di akhir bulan suci Ramadan, terutama adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, itu dijelaskan dalam hadis, beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Beliau semakin bersemangat untuk meningkatkan ibadahnya pada malam hari. Karena yang sangat dinantikan oleh Rasul dan para sahabat adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Maka di malam-malam hari itu kita harus lebih bersemangat. Tapi tidak hanya di malam-malam ganjil, di malam-malam genap juga kita harus semangat. Makanya sebagian ada yang melaksanakan i'tikaf. I'tikaf itu merupakan sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bisa kita sempatkan untuk i'tikaf. Tapi tetap i'tikaf memperhatikan protokol kesehatan juga. Betul. Nah, itu yang paling penting. Kemudian 1000 bulan, lebih satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita konversikan, itu lebih kurang sekitar 83 tahun. Hari ini nggak ada orang mungkin bisa untuk beribadah selama 83 tahun. Ya kan? Nggak ada kan? Misalnya kayak usia saya, 30-an lebih misalnya. Kalau kita mendapatkan satu malam itu dengan Lailatul Qadar,
meskipun usia kita masih muda, kita sudah mendapatkan nilai kualitas pahala yang sangat luar biasa, setara dengan 83 tahun kita beribadah. Luar biasa ya Ustaz. Nah, ada banyak sekali, pokoknya intinya pemirsa di rumah harus berlomba-lomba, apalagi di Ramadan kali ini 1442 Hijriah. Masya Allah, luar biasa kita masih dipertemukan ya di bulan suci Ramadan penuh ampunan ini. Nah nih Ustaz nih, terakhir nih Ustaz, kesimpulan dari tausiah kita hari ini, 5 indikator penting untuk mencapai kesuksesan di bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Apa nih kesimpulannya nih Ustaz? Ya. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang yang sukses di bulan suci Ramadan, sungguh-sungguhlah kita meningkatkan amal ibadah kita. Dan kemudian kita jauhkanlah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan yang Allah berikan ketika Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena belum tentu tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka Rasul dia ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, beliau selalu menganggap Ramadan itu adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan beliau. Maka beliau melakukan optimalisasi dalam ibadah, meningkatkan ketaatan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, amal kita harus istiqomah. Istiqomah di bulan suci Ramadan, istiqomah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, senantiasa meningkat iman dan takwa kita, meningkat ibadah-ibadah wajib kita, hidupkan yang sunnah-sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Amin. Allah berikan anugerah pahala dan syurganya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa nih pemirsa, tausiah kita, tausiah Ustaz hari ini menyampaikan bagaimana ada 5 indikator penting. Sebenarnya banyak indikator-indikator penting ya Ustaz. Banyak. Tapi 5 ini yang harus diperhatikan untuk mencapai kesuksesan di bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi juga ada faktor-faktor penting, indikator penting yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ada 5 indikator penting tadi, bagaimana kita untuk menyambut Ramadan itu dengan sukacita, menahan hawa nafsu kita, juga tentunya harus istiqomah sampai di akhir bulan Ramadan ya Ustadz. Karena amin, sekali setahun kita bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu bulan penuh ampunan. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah nih pemirsa, karena kita terbatas waktu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita Sanford yang telah mendukung acara kita di Ustaz ya. Dan tentunya pemirsa di rumah juga nih, kalau berbuka puasa itu biasanya dimulai dengan meminum air putih ya Ustaz, iya, air mineral dulu. Nani, kurma. Kalau nggak ada, air putih. Air putih. Nah nih pilihan yang tepat yaitu untuk meminum Sanford, karena ini merupakan air kemasan langsung dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan nih Ustadz, yang diproduksi langsung oleh PT Sumber Izubi Mas Perkasa Kabupaten Bintan. Dan tentunya pemirsa di rumah, Sanford ini juga sudah terdaftar pada LLP OM MUI nih Ustadz. Jadi sudah terbukti halal nih ya Ustadz, dapat ya, dan juga halal. Betul sekali Ustadz. Dan juga pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan Sanford ini, air minum mineral ini, di seluruh gerai di lokasi pemirsa di rumah nih, yang khususnya di Kota Tanjung Pinang ya Ustadz. Nah nih pemirsa, Anda adalah apa yang Anda minum. Nah, ini karena kita terbatas waktu nih Ustaz, terima kasih atas waktunya Ustaz. Sudah memberikan kesempatan dan juga menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah yang luar biasa. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mendapatkan pahala dan juga ridho Allah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, saatnya saya Asma Marsita pamit mewakili kru yang bertugas dalam program Mulianya Ramadan. Bersihkan hati, sucikan diri. Kita kembali lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.